Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ilmi fi hadzal ma'had as-salafil boyo Kediri. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabiyyin wa ajamiyyin wa ala alihi wa sahbihil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Lim Production yang dirahmati Allah, sirtu minal Purworejo ila Lirboyo Kediri. Tu adalah domir, domirnya domir baris yang mutasil, yang mabni domah, yang makhalnya makhal rofa. Ketika dimaknai dalam bahasa Jawa, maknanya ingsun. Ketika dimaknai dalam bahasa Indonesia, maknanya saya. Berarti saya berjalan dari Purworejo lewat Wonosobo menuju Lirboyo Kediri. Maka perkenalkanlah saya santri Lirboyo Kediri. Perlu diketahui, santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang mendalami agama Islam dan orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan yang paling utama, santri memiliki dan menguasai peran-peran penting di dalam masyarakat sosial. Namun, akhir-akhir ini tak terasa, santri telah berubah. Semakin kesini, semakin jauh dari kodratnya. Dulu, ketika liburan pesantren, santri sibuk mencari tempat ngaji di bulan Ramadan kesana kemari. Sekarang, ketika liburan pesantren, santri sibuk buka HP sampai lupa ngaji. Ketika sampai di rumah, bukannya mengamalkan semua ilmu dari pesantren, tetapi malah cari jogetan terbaru yang paling tren. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan tiba, bukannya mengajak keluarganya, temannya, tetangganya beribadah, malah asik badannya tambah obah. Wah, 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 wah. Masya Allah. Terus, apa arti seorang thalabul ilmi sedangkan santri tak bertata krama? Terus, di mana letak jati diri santri sedangkan santri tak beretika? Akhirnya dia tetap santri, tapi tak tahu pengamalan ilmu terbatasi, manfaat ilmu terkurangi, perilaku tak terlatih. Sampai semua kebaikan yang harus ada pada diri santri terhenti. Maka harus ada satu prinsip yang wajib ditanamkan di dalam hati dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Yaitu beretika. Apa itu beretika? B. Belajar sesuai tuntunan syariat. E. Eratkan diri dengan akhlakul karimah. R. Rasa toleransi jangan berubah. E. Etika yang baik pada semua perkara dijalankan. T. Tetap berpikir maju dan perbanyak motivasi. I. Istiqomah dipertahankan. K. Kerjakan sesuai tuntunan. A. Akan jadi santri yang beretika. Disinilah kita harus menunjukkan identitas santri yang sebenarnya. Dengan ketika ditanya sejarah, oke. Ketika berpolitik, jago. Ketika bersosial, budal. Ketika ditanya masalah teknologi, nyambung. Ketika ditanya masalah agama, monggo. Monggo. Maka, jadilah santri yang melek dan sadar akan dirinya. Bahwa dalam diri santri, rumus beretika itu nomor satu. Al-muhafadzatu alal qadimi sholah wal-ahdu bijadidi aslah. Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Sekian dari saya, Nabi bersabda, Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.